mencari kerang tiram di pinggir pantai. Nah, karena pagi ini air lautnya surut, aku mau mencari kerang-kerangan lagi, teman. Tidak lama berjalan, kita langsung mendapatkan satu kerang tiram nih. Di sini aku langsung saja memecahkannya. Jadi seperti ini bentuk kerang tiramnya, teman. Biasanya kerang ini bertempelan di batu-batu yang ada di pinggir pantai. Jadi kalau air laut lagi surut, biasanya aku mencari kerang-kerang tiram di sini. Ini kerang tiramnya langsung aku masukin ke kantongan ya. Dan di sini aku juga menemukan lagi satu kerang tiram, teman. Dan aku langsung mencungkilnya saja. Tak lama kemudian di sini aku dapat lagi dong. Yang aku dapatkan ini ukuran kerangnya lumayan besar ya. Dan di sini juga aku menemukan taripang, teman. Wah, dia langsung mengeluarkan cairan berwarna putih. Nah, ini dia taripangnya, tapi masih kecil ya. Jadi aku lepaskan lagi. Dan juga aku menemukan kalau di sini namanya bintang ular ya.